Sejumlah petugas dari salah satu perusahaan otobus berikan masker dan hand sanitizer pada setiap penumpang yang hendak melakukan perjalanan dari Majalengka menuju Bekasi, Jawa Barat. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya mendukung pemerintah untuk bersama-sama memberantas penyebaran wabah COVID-19 yang sangat berbahaya. Petugas bus juga menganjurkan pada supir dan kondektur untuk memakai masker dan membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Antisipasi penyebaran wabah COVID-19 ini akan terus dilakukan perusahaan otobus hingga situasi sudah dirasa aman. Alhamdulillah pemerintah ada mungkin ke masyarakat. Alhamdulillah banget pemerintah punya rela untuk rakyat lah. Kita banyak-banyak terima kasih. Enggak, bukan adanya pemerintah. Ya, ngawatin soalnya pemerintah yang tanggung jawab. Segala macam, ya semuanya rakyat juga, masyarakat harus tanggung jawab juga. Dengan keadaan virus corona ini. Jadi dari mana mau kemana? Saya dari kamu mau ke Jakarta. Mau nengok anak di Jakarta. Ya mudah-mudahan aja pada saat ini. Jadi untuk kami selaku perwakilan daripada perusahaan Prima Jasa, selaku kepengurusan di wilayah Majalengka, selalu mencegah untuk selalu mencemprotkan antiseptik ke semua penumpang yang akan tujuannya ke wilayah Bekasi. Tujuannya. Jadi tetap kita akan usahakan mencegahnya yang sekarang lagi merambah virus corona supaya meminimalisir kejadian atau penyebaran virus tersebut. Kita sudah laksanakan selalu di terminal mewajibkan penyemprotan antiseptik itu ke semua jok di dalam armada dan di kantor. Gitu. Sampai kapan, Kang? Selamanya, selagi maraknya virus corona. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam, Tribrata.